menyebabkan kita saling bermusuhan. Contohnya baik, kalau seandainya di masjid ini salatnya berapa rakaat? 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat, 20 rakaat. Terus sekali-sekali pengen nak nyubo ke musala lain, apa nak nyubo ke masjid lah, masjid lain. Dijinguk 8 rakaat katanya, 11 rakaat teko witir 3 ikut. Datang sana, "Woi, ngapui kamu ni? Woi, solat tarawih tu 20 rakaat, tak katik-katik 8 rakaat. Dari mana dalilnya? Dari mana? Dari mana? Kamu ni katik agut kan menyelisihi Rasulullah SAW. Tak boleh je ini." Ha, tidak perlu. Yang 8 rakaat ada dalilnya, yang 20 rakaat ada dalilnya. Tak perlu saling bermusuh. Jadi akhirnya jamaah masjid sana tak galak ke sini, jamaah masjid sini tak galak ke sana. Akhirnya putus hubungan silaturahmi gara-gara solat tarawih. Yang semestinya ajaran agama itu mempersatukan, malahan karena kita umat Islam sendiri, akhirnya agama itu memisahkan. Tak boleh ini. Nah, ini termasuklah di bab penjelasan tentang solat tarawih. Ma'asyal hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Wa hiya indana nahnu syafi'iyah bal wa fi madhhab ahli sunnah wal jamaah 20 rak'atan. Madhab kita, madhab Imam Syafi'i, itu 20 rakaat. Biasanya kan, umumnya kita dapat ni 20 rakaat. Bal wa fi madhhab ahli sunnah wal jamaah kadzalik. Begitupun dengan madhabnya ahli sunnah wal jamaah. Kita juga kan ahli sunnah wal jamaah. Sama baik, 20 rakaat. Wa hiya sunnatu ainin muakkadatun lirrijali wan nisa indal hanafiyah wasyafi'iyah wal hanabilah wal malikiyah. Dan salat sunnah tarawih ini disebutkan oleh Syekh Ali Ma'sum merupakan salat sunnah. Salat sunnah ainin muakkadin. Muakkadin berarti wajib, sunnah, tapi dia menduduki posisi yang wajib, muakkad, dikuatkan. Untuk siapa? Lirrijali wan nisa, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Menurut mazhabnya Hanafiyah, mazhabnya Syafi'i, mazhab Hanabilah wa Malikiyah, berarti empat mazhab itu satu pandangan bahwa salat sunnah tarawih merupakan salat sunnah yang dikuatkan hukumnya. Berarti kalau kita melakukannya, insya Allah kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Apalagi berada di bulan Ramadan, yang mana amal perbuatan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tusannu fiha al-jama'atu 'ainan 'inda Syafi'iyyah wal Hanabilah wal Malikiyah qalu al-jama'ah fiha mandubah. Nah, menurut ulama mazhab Asy-Syafi'i dan Hanabilah, sunnahnya itu salatnya jamaah. Bahkan disebut ke ainun, fardu ainun. Wajib jamaah. Tetapi menurut mazhab Maliki, mereka mengatakan berpendapat bahwa jamaah salat tarawih hukumnya sunnah. Syafi'i, Hanabilah berpendapat wajib jamaah. Tetapi Malikiyah berpendapat kalau jamaah itu hukumnya sunnah. Wal Hanafiyah qalu al jama'atu fiha sunnatun kifayatin li ahli al hayyi. Falau qama ba'duhum saqata talabu anil baqin. Maka mazhabnya atau ulama Al-Hanafiyah berpendapat salat jamaah, salat tarawih yang berjamaah itu hukumnya sunnah kifayah, atau kita sering mendengarnya fardu kifayah. Li ahlil hayyi, untuk orang yang ada di sekitar tempat itu. Di mana di situ diadakan salat sunnah tarawih. Contohnya baik,
di Masjid Nurul Huda ini dilaksanakan sholat terawih. Maka setiap 40 rumah, ke kanan, ke depan, ke belakang, ke kiri, itu mereka terkena penghukuman fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya apa? Falau qama ba'dhum saqata talabu anil baqin. Kalau seandainya dikerjakan oleh sebagian yang lain, maka yang lainnya juga itu gugur kewajiban mereka untuk melaksanakan sholat terawih jamaah. Sama seperti kita sholat mayit, sama seperti kita mengkuburkan mayit. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Ada wong sikok, ada wong duwi kok be, yang lakukannya sudah, yang lain tidak boleh dosa. Nah, tapi kalau seandainya di suatu tempat itu, di suatu lingkungan, di situ tidak dilakukan sholat sunnah terawih berjamaah, menurut mazhab Hanafiyah, maka mereka seluruhnya akan mendapatkan dosa. Karena ini hukumnya fardu kifayah. Harus ada sikok wong yang melakukan. Alhamdulillah, di tempat kita ini ada yang melakukan sholat sunnah terawih berjamaah. Alhamdulillah. Disambung lagi oleh Syekh Ali Ma'sum. Waqad asbata sunniyataha al-immatu bifi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketetapan kesunahan ini sesuai apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawa syaikhani annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil layl layaliyah. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya min jawfil layl, ketika berada di tengah malam. Jadi Rasulullah itu di bulan puasa, kalau tengah malam keluar. Wahia, tetapi tidak setiap malam Rasulullah itu keluar. Tidak setiap malam sepanjang satu bulan Rasulullah itu keluar, tidak. Tapi kapan Rasulullah itu keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat? Yaitu lai wahia salasun mutafarriqatun, lailatul tsalitsi wal khamisi was sabi'i wa isyrin. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumahnya ketika malam ke-23, malam ke-25 dan malam ke-27. Jadi 3 malam be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan salat sunnah tarawih di masjid. Wa kana yusalli bihim 8 raka'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumahnya menuju masjid, Rasulullah sholat sama para sahabat sholat terawih. Sholat tetapi jumlahnya 8 rekaat. Ay bi arba'i taslimat kama sayati, yaitu dengan 4 rekaat sekali salam. 4 rekaat sekali salam. Pecah sholat asar, pecah sholat zuhur. Kalau kita yang kita lakukan biasanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, ada juga yang melakukan sholat sunnah terawih 4 rakaat baru salam. Dijelaskan oleh ulama tafsir, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu 4 rakaat sholatnya, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Wa yukallimuna baqiyaha fi buyutihim. Kalau orang yang berpendapat bahwa sholat terawih itu jumlahnya 8 rakaat, berarti mereka itu berhenti di sini hadisnya. Berhenti di sini. Rasulullah keluar dari rumahnya selama 3 malam, kemudian Rasulullah sholat 8 rakaat. Ada sambungannya lagi hadis ini. Wa yukammiluna baqiyaha fi buyutihim.